Jadi ana wong Majusi jenenge Bahrok. Jadi Ibnu Mubarak iki Abdullah bin Mubarak keliling tawaf ning Ka'bah. Bar keliling dhek kesel turun. Mimpi petuhi Kanjeng Nabi. Mimpi petuhi Kanjeng Nabi. Ibnu Mubarak ditepukno salamku karo Bahrom. Bahrom. Bingung. Dia ngerti, Ibnu Mubarak ngerti bahwa Bahrom iki wong Majusi. Orang Islam kok di titipi salam karo Kanjeng Nabi. Ya. Akhire tuangi wudu. Wudu tawaf meneh. Bahrom tawaf meneh. Ketika tawaf meneh wis kesel turu meneh, petuki Kanjeng Nabi meneh. Allah ridho karo Bahrom dan titip salamku kanggo Bahrom. Akhirnya tenang, saya ini mesti soalnya apa? Man ro'ani fil manami faqat ro'ani haqqa fa inna syaitan la yatamassalubi. Sapa wonge sing ngimpi kepada Kanjeng Nabi, Dewi Kanjeng Nabi, man ro'ani fil manami, barang siapa yang mimpi bertemu denganku, maka dia betul-betul mimpi berjumpa denganku karena setan tidak mampu menyerupaiku. Man ro'ani fil manami faqat ro'ani haqqa, dia betul-betul melihatku. Karena setan layak amat selalu, karena setan tidak mampu menyerupai. Akhirnya dia melalui Bahrom tenan. Assalamualaikum, Kang Bahrom. Sampeyan kuwi duwe amalan apa? Aku ki ngutang-utangi duit, baru utang-utangi. Aku yo njaluk bunga ini. Riba ngutangi duit nak sampean nak kene po tahunan po bulanan ana bungane kuwi jenenge riba nasiah riba. Wah iku riba ra ento Gusti Allah dawuh ahlawal bai'a wa haromar riba. Allah menghalalkan jual dan mengharamkan riba. Napa malah wis amale jenengan aku iki duwe anak lanang wis tak rapi kabeh. Wis tak rapike kabeh. Entuk wong Majusi juga. Oh, ngono. Ah, udu. Amal apa meneh? Wah, aku duwe anak wedok siji tok. Wayu. Cuantik. Eman-eman tak pek wong di tak rapike entuk wong ya tak rapi dewi. Tak rapi dewi. Wah, iku ora kena bar. Wah, apa meneh? Oh, ngene. Ya. Aku kan rapi karo anakku. Lah iki setiap ngono wong wedok wong muslimah, wong wedok wong Islam wedok ya. Seorang wanita muslim, seorang wanita yang beragama Islam iki ngomake obor ning jejer kamarku. Apa nginceng apa apa ya. Anjing ngono aku dodok petu dipateni lampune. Rodoke mule. Akhir penasaran aku. Tak atutke koma diobule di kreangan. Ma di panganane ma di panganane ma Bahrom langsung buancangan mulai langsung ngisi. Apa? Ngisi wadah wis dikuake pakanane disodhako kangge wong wedok mau. Lah aku kuwi amalmu. Sing aku akhirnya dimpeni saka belas kasihmu kuwi karo wong wedok mau akhirnya awakmu gelem sodhako iki Gusti Allah. Seneng karo awakmu Kanjeng Nabi nitipke salam. Langsung Bahrom bar krungu Kanjeng Nabi nitip salam terus ngucapke syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bar ngono lak sedilo mati. Mati Bahrom yo. Jadi ahli swarga. Makane wong sedekah. Saman mungkin wingi ya rada bingung ya. Ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat. Pas aku khotbah saman mesti apa kayak kok dunia terlaknat. Wa ma fiha dan sesuatu di dalamnya. Kabeh dunya kuwi dilaknat kabeh karo Allah. Beserta isinya. Ka illa dzikrullah
kejaba ilang karo Gusti Allah. Ning donya anane apa? Manungsa ki sangkan paraning dumadi diciptake kuwi kanggo ibadah karo Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan sangkan paraning dumadi sampeyan diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Lah, sedangkan untuk beribadah kok sampean ngisine anane gawe golek donya. Ya dilanak karo Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumi fid daurin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talal ma'tuhu fi'lan mukhbara bihi anis min fa'tifan mukhayyara. Wa in talal lamun ngiring-ngiringi apa al ma'tufu isim sabek kang den atau fake. Fi'lan ing fi'il mukhbara kang den gawe khabar. Apa bi fi'il anis min saking muktada faktifan mongko ngatofno temenan sira mukhayyaran hale wong kang den kena ake milih sira ketika isim sabek ini diatofkan pada fiil yang menjadi khobar. Jadi apa jumlah wajah ini dzatil wajhain, yang pertama berupa isim, yang kedua berupa fi'il. Berarti jumlah ismiyah ya dzatul wajhain. Sing ngarep zaidun koma. Lah iki isim sabek diatofke ning jumlah dzatul wajhain. Maka fa'tifan mukhayyara boleh wajah dua ala sawa. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa. Dibaca rofa karena atof pada zaidun, pada permulaan jumlah. Dibaca nasab karena atof atau menjaga dari pada akhir jumlah, yakni pada fi'il. Jadi zaidun koma wa amrun akram tuhu kena, wa amron akram tuhu kena. Zaidun utai zaid iku koma ngadek sopo zaid, wa amron lan umar akram tuhu mulia ake ingsun ing umar. Nah wa amron zaidun utai zaid iku koma ngadek, wa amron lan mulia ake sopo ingsun ing umar akram tuhu tegese mulia ake sopo ingsun ing umar. Ini boleh wajah dua ala sawah. Nak sing amrun iki atofe ning zaidun, nak sing amron iki atofe ya kuwi nyimpen fiil atofe ning koma. Paham gampang ya. Wa rafu fi ghairi ladzi marra rajah fa ma ubiha fa'al wada malam yubah. Wa rafu utai hukum rafa, lebih baik rafa. Isim sabek kuwi ada kalanya wajib dibaca nasab ya. Yang kedua wajib dibaca rofa. Yang ketiga lebih baik dibaca nasab. Yang keempat ala sawa, boleh nasab boleh rofa. Nah sekarang ini yang kelima, yaitu lebih baik dibaca rofa. Warofu te hukum rofa figuri ladi ing dalam sakliani terkip marokang lewis kriwat opo aladi. Berarti selain yang wajib nasab wajib rofa, selain lebih baik dibaca nasab dan boleh nasab boleh rofa ala sawa, ini selain itu lebih baik dibaca rofa. Iku roja unggul apa rofa? Faf'al mongko agawe siro ma ing terkip ubiha kang dimenangake apa ma. Wadak lan ninggalo siro ma ing terkip lam yubah kang ora diwenenake apa ma. Isim sabek
boleh rofa boleh nasab, akan tetapi lebih baik rofa ketika tidak ketaterapan hukum wajib, ya, tidak ketaterapan hukum wajib nasab atau hukum wajib rofa, atau lebih baik nasab atau boleh wajah dua ala sawa, ini lebih baik dibaca rofa. Contohnya Zaidun dorob tuhu, Zaidun dorob tuhu, Zaidun dorob tuhu ya kena, tapi lebih baik tidak mengira-ngirakan domir, tidak mengira-ngirakan fiil yang tersimpan, makanya lebih baik nasab. Nah, sing wajib nasab yaitu ketika diawali perabot yang tertentu manggon pada fiil, seperti in sartiyah karo haisuma, in zaidan akrom tahu akromaka, haisuma zaidan talqahu fa akrimhu, ini wajib nasab. Wajib rofa ketika jatuh setelah perabot yang berada pada permulaan kalam, seperti idan hujaiyah dan laitama, ini wajib. Terus lebih baik nasab ketika fiilnya berupa bimakna tolab, li tolabin bimakna tolab, yaitu fiil amar, nahi atau doa, ini lebih baik nasab. Nah, alal wajah ini yakuwi ketika ataf dengan jumlah dzatul wajhain. Berarti isim sabit ketika jatuh setelah insartiyah yang khusus pada tertentu pada fiil haisuma, ini wajib nasab. Yang tertentu pada permulaan kalam yakuwi idzan hujaiyah dan apa laitama, ini maka wajib rofa. Terus meneh ada lagi yang wajib apa lebih baik nasab ketika fiilnya berupa litolabin, amar, nahi atau doa. Yang keempat adalah ketika iki boleh rofa boleh nasab ala sawa, ini ketika maktub dengan jumlah dzatul wajhain. Lah sedangkan yang lebih baik rofa ini selama tidak ada hal-hal yang telah terlewatkan empat itu, tidak wajib nasab, tidak wajib rofa, tidak lebih baik nasab, tidak alal apa wajhaini ala sawa, ini boleh dibaca rofa, akan tetapi lebih baik rofa ya, karena menyimpan fiil lebih baik daripada tidak menyimpan fiil lebih baik daripada menyimpan fiil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faslu mashulin bi harfin jari au bi idhofatin ka waslin yajri. Wa faslu mashulin utai misai fiil kang den tungkolake bi harfi jari kelawan hujer au bi idhofatin utawa kelawan idhofah kawaslin kaya tetem mashul maring dhamir iku yajri lumaku apa faslu mashule. Ketika mashul dengan sagil dipisah dengan huruf jar atau idhofah, ini hukumnya sama dengan tidak dipisah, alias sami mawon padha wae, dipisah nganggo idhofah, dipisah nganggo huruf jar sama saja. Hukumnya isim sabek tetap wajah, boleh wajah lima, yaitu wajib nasab. Contohnya in zaidan diawali dengan in sartiyah, in zaidan marotu bihi ukrimuka, wajib rofa ya ukui jatuh setelah idan, kalau itu fa idan zaidun marobi amrun, lebih baik nasab yaitu
ini jatuh setelah istifham karena lebih baik nasab ini keterangannya jumlahnya ada 7 ya. Ada berapa? Oh, 10 kok 7. Ada 10. Ada berapa? Saya nasab, oh kuwi fiil dibaca rofa ya. Azidan darabtuhu. Hamzah istifham manafi innafi lanafi haisu ya. Jadi saya nasab iki babak dama ilaul fi'la gulab, yaitu prabot-prabot yang memang pada umumnya berada pada fi'il. Contohnya azidan darabtuhu, jatuh setelah manafi istifham, hamzah istifham manafi innafi lanafi dan haisu ya. Ini saya nasab azidan maror tabihi. Terus mana saya rofa yoki zaidun maror tubihi. Tidak selain dari keempat-empatnya, boleh rofa, boleh nasab, zaidun koma, wa amron keno, wa amron keno, maror tubihi. Ini baik dipisah maupun tidak dipisah itu sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wasawi fi dal babi wasfan da amal bil fili ilam yakum mani un hasol. Wasawi lan madakno sira fi dal babi ing dalem iki bab istighol wasfan ing isim sifat da amalen kang duweni amal bil fili kelawan fiil ilam yakum lamun ora ana apa mani un perkara kang nyegah iku hasolah hasil apa maneh. Isim sifat baik itu fa'il, isim fa'il atau isim maf'ul yang menunjukkan zaman hal atau istiqbal bukan zaman madhi, ini jika tidak ada manek boleh mengamalkan lafal sebelumnya, boleh mengamalkan isim sabek. Isim sifat sama dengan fiilnya dalam menjadi mufassir. Contohnya zaidan ana dharibuhu al-ana au godan. Kudu dikai al-ana karena halus hal atau istiqbal al-ana au godan. Zaidan ing zaid ana zaidan mukul sapa ingsun ing zaid ana tegesi uta ingsun iku 2000 wong kang mukul Zaid. Takdire yo ana 2000 Zaidan ana 2000 al ana Ogodan. Zaidan ingsun wong kang mukul Zaid. Wong kang mukul Zaidan ing Zaid. Ingsun wong kang mukul Zaidan ing Zaid. Ana tegesi ingsun iku 2000 wong kang mukul ing Zaid. Takdir ana 2000 zaitan ana 2000 al ana awgodan. Terus mana adirhama anta muktahu al ana awgodan. Kamu pemberi dirham, adirhama ing dirham. Anta muktahu tegese utawi sira iku muktahu wong kang aweh ing dirham. Al ana ing dalam saiki godan ing dalam sesu. Saya adalah orang yang memukul Zaid. Ana 2000 tegese kita gitu, mufasir tegese saya adalah orang yang mukul Zaid. Adirham kamu adalah pemberi dirham. Anta muktahu tegese artinya yaitu kamu adalah pemberi dirham. Wong sing tukang aweh, wong tukang aweh ya. Jadi ana wong majusi jenenge Bahrom. Jadi Ibnu Mubarak iki Abdullah bin Mubarak keliling tawaf ning Ka'bah. Bar keliling dhek kesel turun. Mimpi petuke Kanjeng Nabi. Mimpi petuke Kanjeng
Nabi. Eh Bundu Mubarok, titipkan salamku karo Bahrom. Bahrom bingung, dia ngerti, Ibnu Mubarok ngerti bahwa Bahrom iki wong Majusi, orang Islam kok di titipi salam karo Kanjeng Nabi. Ya. Akhirnya tuangi wudu, wudu tawaf meneh. Bahrom tawaf meneh. Ketika tawaf meneh wis kesel turu meneh, peduki Kanjeng Nabi meneh. Allah ridho karo Bahrom dan titip salamku kanggo Bahrom. Akhirnya tenang itu saya iki mesti soalnya apa? Man ro'ani fil manami faqat ro'ani haqqo fa inna syaitan la yatamassalu bi. Sapa wonge sing ngimpi kepada Kanjeng Nabi, dewe Kanjeng Nabi, man ro'ani fil manami, barang siapa yang mimpi bertemu denganku, maka dia betul-betul mimpi berjumpa denganku karena setan tidak mampu menyerupaiku. Man ro'ani fil manami faqat ro'ani haqqo, dia betul-betul melihatku. Karena setan layak amat selalu, karena setan tidak mampu menyerupai. Akhirnya dia melalui Bahrom tenan. Assalamualaikum Kang Bahrom, sampean kuwi duwe amalan apa? Aku ki ngutang-utangi duit, baru utang-utangi, aku yo njaluk bunga ini riba, ngutangi duit nak sampean nak kene po tahunan po bulanan ana bunga ini kuwi jenenge riba nasiah, riba. Wah iku riba ra ento. Gusti Allah dawuh ahlal bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual dan mengharamkan riba. Napa malah wis amale jenengan, amale jenengan. Wah aku iki duwe anak lanang, wis tak rapi kabeh. Wis tak rapi kabeh. Entuk wong Majusi juga. Oh ngono. Ah kudu. Amal napa maneh? Wah aku duwe anak wedok siji tok. Wayu. Cuantik. Eman-eman tak pek wong di tarabi kita orang yang tarabi dewi, tarabi dewi, wah, iku ra kena baru, wah, apa meneh, oh, ini, ya, aku kan rabi karo anakku, lagi setiap ngano wong wedok, wong muslimah, wong wedok, wong Islam wedok, ya, seorang wanita muslim, seorang wanita yang beragama Islam ini ngomak obor. Ini jajar kamarku. Bapak nginceng, bapak apa ya? Anjing ana aku dodok petu dipateni lampune. Rodoke mule. Akhir penasaran aku. Tak atutke koma diobule dhek kreyanga. Ma dipanganane ma ma dipanganane ma buah rom langsung guancangan mule langsung ngisi. Apa? Ngisi wadah wis dikuake pakanane disodhako kangge wong wedok mau. Lah aku kuwi amalmu sing aku akhirnya dimpeni saka belas kasihmu kuwi karo wong wedok mau akhirnya awakmu gelem sodako iki Gusti Allah seneng karo awakmu. Kanjeng Nabi nitipke salam langsung bareng bar krungu Kanjeng Nabi nitip salam terus ngucapke syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bar ngono lak sedilo mati. Mah mati Mbah Romeo. Jadi ahli swarga. Makanya wong sedekah. Saman mungkin wingi ya rada bingung ya. Ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat. Pas aku khotbah sampean mesti ngobok kayak kok. Dunia terlaknat. Wa mafiha dan sesuatu di dalamnya. Kabeh dunyo kuwi dilaknat kabeh karo Allah. Beserta isinya. Ka illa zikrullah. Kejaba ilang karo Gusti Allah. Ning dunyo anane apa? Menungso ki sangkan para ning dumadi diciptake kuwi kanggo ibadah karo Gusti Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya
budun. Diciptakan sangkan paran itu madi, sama diciptakan akal oleh Allah itu untuk beribadah. Lah, sedangkan untuk beribadah kok sampean ngisine anane gawe golek donya. Ya dilanak karo Allah. Kudune apa? Eling karo Gusti Allah. Rezeki kuwi wis didatok, wis dicatat. Ya sedina awakmu entuk 70.000 100.000 wis ana jatahe. Lah kuwi kanggo eling karo Gusti Allah. Ketika rezeki datang, alhamdulillah. Ketika belum datang, kita bersabar. Masya Allah kana wa malam ya salam yakun. Segala yang dikehendaki Allah akan terjadi, yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Masya Allah kana. Jadi apa? Nak eling karo Gusti Allah, iki ora terlana. Masuk sama duit-duit akeh, duit bondo akeh, dan itu bukan dunia. Ketika sampean disedekahkan, itu menjadi amal akhirat, tidak akan terlaknat. Tapi kalau dunia, ya ini terlaknat, kecuali zikr Allah, mengingat Allah, wa mawalah, dan sesuatu yang berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Au alim utawa kanggone wong ngaji, kanggone kiai sing mulang, au mutalim atau santri. Donya kuwi nek diisi ngaji sampean sing ngaji kuwi bareng ngaji ya pantese bareng ngaji ya ana olahraga ning barang ngusungi pasir. Nah, olahraga kuwi ya. Ya ana olahraga ning barang panasan, olahraga ya. Yo dikai opah ya rapopo. Ngono ya. Iku bukan dunia. Kanggo ngenteni jamaah ibadah, karo ngenteni ngaji disi. Yo ana mangan barang, yo ana olahraga barang. Ya, kanggone kiyaine. Yo wis ngenteni jamaah, ngenteni Pak ngaji. Lah apa? Yo tinggal turu barang. Tinggal turu. Oh, istirahat kuwi apa? Nikmati. Apa? Nikmati. Istirahat. Ora kudu melek terus ya ana istirahate marang. Awak ki perlu diistirahat. Oke, tinggal turu. Nak turu nganggo ilmu kuwi. Turu nganggo ilmu. Karo turu ra nganggo ilmu. Iki luwih diwedeni setan. Ya, ana wong sampean tau kru perkara ora? Panjenengan Nabi ki Pak arep mlebu masjid ki ana wong turu ning lawang masjid. Sedangkan yang juru ada orang sholat. Setan, kenapa kamu tidak berani masuk? Di situ, di depan pintu, ada orang tidur. Lu gak melebu, lu semen pak apa? Aku harus wudhu sing pengen sholat nih kona. Soalnya apa? Ketika yang sholat di depan itu tidak mempunyai ilmu. Sholatnya orang nganggu ilmu. Masa ini, turunnya nganggu ilmu. Dia nganggu ilmu. Maca dungo dungo di Bismillahirrahmanirrahim yang selikur ya. Orang terus kakang kawah dari hari getih pusat barengan papat lempancer tolong aku tak turu dijaga-jaga ke ya. Tolong dijaga-jaga jaga ke. Lah kui mal dunia yang terlaknat kecuali ada tiga hal. Yang pertama adalah orang yang mengingat Allah, karena semua manusia diciptakan untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian adalah orang yang mengajar ilmu orang dunia. Ya, mengajar ilmu agama, ora ilmu dunia. Memang ilmu untuk mengenalkan sholat, mengenalkan kekuasaan Allah, ya. Tafakkuru sa'atin afdhalu min ibadati sab'ina sanah. Wong sing iso berpikir, tafakur 1 jam itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Tafakur. Lah, atau orang yang sedang belajar, wong ngaji ning mbok ilmu kuwi ora donya. Yo karepe yo ilmu agama. Makanya sama saya jadi santri iki ora dilaknat.
sampe dadi kiai yo ora dilaknat. Lah sampe dadi pedagang, saudagar pengen ora dilaknat kerep sedekah. Usih sedekah karo kiai ini. Jadi kamu adalah pemberi dirham sekarang atau yang akan datang. Makanya Jawa Timur itu kondang-kondang. Yo. Lah mbok nang kene aku ora nganu nang. Kene iki ini rada isin-isinan kok. Ning Jawa Timur ora. Ben sowan iku wis ampe amplop ora karo anake ngono. Oh iya diujo sing ngurusi santri-santri. Ngono kuwi. Ana mbayi Tegalrejo bareng yo ngono kae. Ono amplop lebuke ngono ora diitung ora ngerti. Apa meneh kok nyang-nyangan. Aku tarife piro ya ora mungkin nyang-nyangan. Yo. Ana nah, ning kene kan ra usum ya. Yo ana kan siji loro siji loro. So ngene kan gula sampe gula iki kiai nek. Ora nggo roti. Saya kira tuh kan gue ya antem gue pohong nak gue saya ngelam ni ya. Aku tahu orang awang gue gembas karo krai sak apa sak kandi ke gue di kompas gue di wengel. Aduh, aku tu tundum ke mana lah. Lemong kok mosok kene krai pak di masak kabel main ceret. Aduh. Tapi insya Allah kuwi wis barokah barokah ngono ya. Kuwi kang ngene makane apa? Ana nak Jawa Timur tidak di apa? Tidak dilihat dari isinya. Tapi dilihat dari ketulusannya dene pengen ngaku. Ya. Makane wedi kene ana sugi tenan sowan rono le saiki nak kiai ini gurune lah putra-putrane ono pira putrane ono 10. Siapa amplop 10? Lah nang kene mung loro tak gampang. Ya ora ya. Kok ono? Ono 10 sing ge 10. Lah nang ngono ya wis rasa suwat pisan ora ono dite. Ya. Padahal kono ya ora pengarep ngono, rak ngono ya ora apa-apa. Mung kono ya sugih. Iki kiai ini luwih sugih dibanding santri ini kok kan ini ketulusan dari santri mesti tompo tak rupa-rupane di sini. Ono dan beliau juga begitu. Ya. Ono gurune saka Ploso rawuh. Ono saka Kuwegian ya Hanan rawuh. Iki bahkan sak gus-guse sak putra-putrane dijak. Ayo salam. Kang gua amplop tak iki ini kabeh. Mbok isine pira-pira. Jadi adat seperti itu ditiru. Kene yo ngono napa sok nyiapke. 10 ya 10. Oke. Alhamdulillah, tabune wong 6. Pilih sik turu apa? Itu baik. Itu baik. Jadi tidak dilihat iki wong kiai ini kalau karo santri nelu sebagai kiai ini kok napa? Itu apa? Bin menjadi ilmu. Bukan dunia itu satu keilmuan. Kudu do. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada mana seperti halnya isim sifat yang kemasukan al ini tidak bisa menjadi mufasil. Zaidan anak adzoribu tidak boleh karena ada mana yang berupa al. Baul qatun kurang siji. Baul qatun hasilatun bitabi'i kaul qatin binafsil ismil waqi. Baul qatun utai persambungane dhamir hasilatun kang bali maring isim sabek bitabiin kelawan tabek iku kaul qatin kaya persambungane dhamir kang bali marang isim sabek binafsil ismi kang hasil kelawan kahanane isim alwaki ikang tumibo. Hubungan dhamir dengan tabek tabek makmul ajnabi ini sama dengan hubungan dhamir dengan makmul sabek sababi. Ulqoh persambungan ini hubungan makmul sababi contohnya zaidan dorobtu hulamahu. Hulamahu adalah makmul sababi. Ya. Ini sama karo sing apa? Makmul ajnabi. Zaidan dorobtu rajulan. Nah, hulamahu kan kembali ning Z. Lah nek iki rajulan
makmule marojulan. Ini makmul ajnabi. Maksudnya dhamir yang rujuk pada isim sabek yang berada pada tabeknya makmul ajnabi ini sama dengan tabek berupa sifat atau bayan atau atof dengan wawu atau nasak, ya berarti disamakan dengan sami, ya samakan dengan dhamir yang berada pada makmul sababi. Jadi makmul ajnabi ini disamakan dengan makmul sababi. Hubungan dhamir pada tabek makmul ajnabi ini sama dengan hubungan dhamir dengan makmul sababi. Maksudnya dhamir yang kembali kepada isim sabek yang berada pada makmul ajnabi, baik itu berupa sifat atau bayan atau nasak dengan wawu, ini sama dengan dhamir yang berada pada makmul sababi. Contohnya sing makmul sababi, zaidan darabtu ulamahu. Dhamir yang berada makmul sababi, ulamahu ini makmul sababi, dhamirnya kembali kepada zaid. Sedangkan yang berupa sifat, zaidan darabtu rajulan. Rajulan ini makmul ajnabi karena tidak kembali kepada Zaid. Baru yuhibbu Zaidan. Zaid dorobtu, saya memukul orang laki-laki yang mencintai Zaid. Ini makmul ajnabi. Atau makmul ajnabi berupa atof bayan. Zaidan dorobtu Amron. Amron ini ajnabi karena tidak kembali kepada Zaid. Kalau dhamirnya kembali kepada Zaid, ini sababi. Zaidan dorobtu Amron. Akhahu yo. Ini atau bayan, yo sedulur Zaid, saya memukul Umar, saudaranya Zaid. Terus lagi, Zaidan dorobtu Amron wa akhahu. Ini dhamir atof nasak dengan wawu. Zaid, saya memukul Zaid. Maksudnya saya memukul Umar, saudaranya Zaid. Engel yo, kan makmul ajnabi kok. Jadi aslinya bahasa Indonesia kayak orang malah koyo Zaidan darabtu Amron wa akhahu. Darabtu Amron wa akhahu. Langsung Zaid, saya memukul Umar saudaranya. Ngono, Zaid, saya memukul Umar saudaranya. Zaid, saya memukul laki-laki yang mencintai Zaid. Ngono to, Zaid, saya memukul pembantunya. Ulamau itu pembantunya. Wis main ngono to. Ya, jadi sama saja ini apakah makmul sababi atau makmul ajnabi. Dhamirnya berada pada makmul sababi atau berada pada makmul ajnabi, ini sama saja. Sami ma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diwacana demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.